Oke, teman-teman, kembali kita melihat estimasi pendapatan AdSense. Ini kita masih di channel YouTube-nya Santi di Cina, teman-teman. Ini videonya dengan judul pertama kali jual bakso lava di Cina. Ternyata sambal yang super pedas cocok dengan selera di sini. Ini untuk durasinya, coba kita lihat ya, untuk durasi videonya ini 43 menit 57 detik, teman-teman. Hampir 44 menit. Dan jumlah like-nya saat ini mencapai 38.000 like, dan ini video ini diupload 2 hari yang lalu dan penayangannya sudah di atas 1 juta, 1.039.000 views. Kemudian oke, kita akan coba cek kira-kira berapa AdSense yang sudah diperoleh khusus di video ini, teman-teman ya. Untuk melihat estimasi pendapatan AdSense-nya, kita masuk di situs SocialBet dan kita cari video yang kita bahas ya, pertama kali jual bakso. Nah, ini dia. Diupload pada tanggal 28 Maret tahun 2024. Pertama kali jual bakso lava di Cina. Nah, ini kalau kita geser ke sini, nah ini ada data komentar, data views, dan ratingnya, teman-teman. Ini penayangannya 1 juta penayangan, rating 100%, dan jumlah komentarnya 3.000 komentar. Dan kalau kita geser ke sini, nah ini diperoleh estimasi pendapatan AdSense-nya, teman-teman. Jadi antara 519 sampai 4.200 dolar Amerika Serikat. Nah, kalau kita konversi ke rupiah, 519 dolar. Nah, ini setara dengan 8,2 juta rupiah, teman-teman. Nah, jadi AdSense yang sudah diperoleh dari video ini, khususnya di video ini ya, itu sudah mendapatkan AdSense minimal 8,2 juta dan kemungkinan maksimal bisa mencapai 4.200 dolar, atau kalau kita rupiahkan 4.200 dolar. Nah, ini setara dengan 66 juta rupiah. Nah, jadi perkiraan pendapatan AdSense dari video ini antara 8 sampai 66 juta rupiah, teman-teman. Dan tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan AdSense yang kita akses dari situs SocialBet. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan sampai jumpa, teman-teman.